lebih dengan angan-angan teman-teman. Nanti terus membentuk kumpalan-kumpalan kecil. Nah, ini ada semine kecil. Ini juga nanti. Jadi memang ada kanopi di sini. Nah, nanti kanopinya cenderung ke sana karena nanti juga ini memanjang. Satu acak-acakan. Nah, nanti sini juga ada kumpalan semi kanopi. Ini juga ada semi kanopi. Ini nanti juga bentuk kumpalan-kumpalan. Cuma yang ada di ketiak atau di bagian bawah-bawah ini nanti diperkecil, dipertipis, nah, dipendekin. Cuman untuk santiku sendiri mendek ini berkala, nggak berani langsung dipotong sini, nggak berani. Berkala. Pokoknya yang kurang dominan nanti tipis, kayak ini rantingannya tipis. Paling yang memanjang seperti ini juga yang memanjang nanti ini. Kayak ini juga nanti jadi satu kesatuan, ini yang memanjang. Nanti dipertajam lagi nanti. Untuk bagian bibirnya nanti dipertajam. Biar kesannya utuh, pohon ini kuat. Jadi enak. Nanti kan ada pertajaman bibir di sini. Dan memang belum ada tumbuh. Nah, nanti ada di sini. Yang kelihatan kan? Ini nanti ini juga tajam di sini. Ini juga buat bibiran ini tajam. Kelihatan mulai kita. Ini harus juga dibetul pelan-pelan. Selain mempertahankan macamnya, estetika, anatomi botani harus kencang. Gak sekedar menurutnya aku enggak. Dan maksudnya setiap apa, kenapa kita kenapa mengajarnya bisa atau masih kan belum dari mana ya? Emang saya mas, maaf saya mas. Enggak mas. Thank you.
siap. Thank you.